zikir khusus hari Selasa yaitu solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pilihkan solawat Jibril sebagai penarik rizki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah wa salatu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah Wa ala alihi wa wa mawalah la hawla ولا illa billah amma ba'd Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah wa khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al Muallim Center dimanapun berada yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan sehat wal afiat lahir dan batin semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan rizki yang melimpah ruah harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, duriyahnya duriyah yang toyibah, hidupnya sukses bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah melanjutkan ijazah kita ijazah harian Yang dimulai pada hari Jumat, hari Sabtu, Ahad, Senin dan sekarang ini adalah hari Selasa Sebagaimana ijazah ini yang sudah diberikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala Qala al-imamu al-ghazali rahimahullah ta'ala Qala telah berkata al-imamu oleh Imam Al-Ghazali ialah Al-Ghazali Rahimah semoga merahmatuhu kepada Imam Al-Ghazali Allah oleh Allah ta'ala yang maha tinggi atau maha luhur oleh dia Allah. Apa kata Imam Al-Ghazali? Ma li al Futuh wal-barakatu illa al awradi. Yang artinya ma hasolah tidaklah hasil. Tidaklah berhasil. Li untukku. Jadi Imam Ghazali ini memberikan kesaksian. Aku tidak pernah berhasil. Al-futuhu oleh kefutuh. Oleh terbukanya hati. terbukanya pintu rizki, terbuka berbagai macam jalan kemudahan, wal dan oleh keberkahan. Illa bihadihi kecuali dengan ini al aurati wujudnya beberapa wiridan atau zikiran. Wahia bermula dia al-awrod antakula yaitu sekiranya berkata atau berdoa atau berzikir. Mengucapkan oleh engkau Fi yaumil jumu'ati di dalam hari Jumat Ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya Allahu Alfa marratin sebanyak seribu kali Wa fi sabti dan di dalam hari Sabtu La ilaha illallahu la ilaha illallahu la ilaha illallahu la ilaha illallah Alfa marratin sebanyak seribu kali Wa fi yaumil ahad, dan di dalam hari Ahad <سؤال> niin, يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ألف مرة سبانية سربوكالي وفي يوم الإثنين دانددارم هاري سنين لا حول <سؤال> ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول <سؤال> ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول <سؤال> ولا قوة إلا بالله العلي العظيم <سؤال> <الله العلي العديم> <سؤال> <الله العلي العديم> alfa marratin sebanyak seribu kali. Wa fi dan di dalam hari Selasa yaitu zikirnya tusalli 'ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kami pilihkan nih zikir solawat yang paling pendek. Paling pendek yaitu solawat Jibril. Sholawat Jibril ini adalah sholawat yang terpendek, sholawat yang paling pendek di antara seluruh sholawat-sholawat yang telah ada. Yaitu sallallahu ala Muhammad 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 Sholawat Jibril ini menurut keterangan para ulama sebagai sholawat yang paling ampuh, sangat ampuh. Lijal Rizki untuk menarik rizki. Mengapa? Karena redaksinya paling singkat, paling pendek, sehingga bisa diulang-ulang sebanyak-banyaknya. Kalau kita membacanya seribu kali setiap hari Selasa, insya Allah menjadi sebab al-futuh wal-barokah kebukanya segala pintu rizki, kebukanya segala pintu hati, terbukanya segala macam kemudahan, dan juga akan mendapatkan keberkahan di dalam hidupnya. Salawat Jibril ini, kalau di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, hanya tercantum di dalam hadis riwayat Imam An-Nasai. Tetapi redaksinya bergampung atau bersambung dengan kunut-kunut sholat witir di dalam hadis riwayat Imam An-Nasai yang diakhiri dengan redaksinya wa ala muhammad wa ala muhammadin ada wawunya di depan lafat sholat karena memang bersambung dengan doa kunut ya kalau untuk kita amalkan tanpa bersambung dengan doa sebelumnya Ya langsung saja Sallallahu ala Muhammad 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 Ini adalah zikir khusus Yang dipilih oleh Imam Al-Ghazali Rahimahullah Ta'ala Untuk didikirkan sebanyak Seribu kali setiap hari Selasa Ya kan? Setiap hari Jumat apa dikirnya? Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Setiap hari Sabtu dikirnya? La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Setiap hari Ahad dikirnya? Ya hayu, Ya qayyumu, Ya hayu, Ya qayyumu, Ya hayu, Ya qayyumu, Ya hayu, Ya qayyumu. Setiap hari Senin dikirnya? La hawla wa la quwata illa billahi al-adhin adhim. La hawla wa la quwata illa billahi al-adhin adhim. La hawla wa la quwata illa billahi al-adhin adhim setiap hari Selasa dikirnya Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Muhammad Coba anda dengarkan dan anda resapi ini Anda rasakan Ini adalah memunculkan getaran yang luar biasa Kalau anda membacanya hingga seribu kali Sallallahu ala Muhammad 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 Setelah dikir masing-masing dikir harian ini seribu kali maka boleh silakan dikir yang mana saja. Tetapi ingat ya, jangan lupa nih setiap hari Jumat dikirnya ya Allah ya Allah seribu kali. Kemudian setiap hari Sabtu la ilaha illallah seribu kali. Setiap hari Ahad ya hayu ya kuyumu seribu kali. Setiap hari Senin dikirnya la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adim seribu kali. Setiap hari Selasa sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad seribu kali. Ini kalau dilakukan istiqomah maka hasilnya akan sungguh luar biasa. Silahkan diamalkan, insyaallah mustajab babi isnin